Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Selebriti Kai Bahar akhirnya tampil memberikan penjelasan berkaitan dengan isu yang tular mengenai satu ciapan di laman Twitter apabila dia didakwa telah mempermainkan hati seorang wanita. Menurut Kai, isu tersebut hanya salah faham yang berlaku antara dia dan individu berkenaan, malah dia sudah pun menyelesaikan hal tersebut secara baik. Saya sebenarnya tak nak komen dan ulas lagi mengenai isu tersebut sebab isu itu sudah pun selesai. Saya pun tak mahu memanjangkan cerita, isu tersebut sudah berlalu beberapa minggu lalu, ia sekadar salah faham kecil sahaja. Bila ada dakwaan saya pernah sakitkan hati wanita, saya rasa tak pernah sakitkan hati sesiapa. Saya sendiri takut jika saya pernah buat salah pada sesiapa sebelum ini. Bila saya nampak tweet itu tular, saya terus direct message Tuan Badan untuk selesaikan secara baik, katanya kepada media Gempak. Pada masa yang sama, Kai turut menjelaskan dia langsung tidak mengenali individu yang memuat naik ciapan tersebut. Saya jenis yang tak suka jika ada masalah dengan orang lain, kalau ada hidup saya boleh jadi tak tenteram jika ada masalah dengan sesiapa. Saya tak kenal pun wanita yang tweet itu, saya tanya dia apa masalah saya pada dia, kami bincang cara baik kerana ia hanya salah faham dan perkara itu sudah pun selesai, jelasnya. Sebelum ini, seorang wanita memuat naik satu ciapan dengan mendakwa Kai telah mempermainkan hati kawannya, malah individu itu turut mendakwa Kai telah meninggalkan kawannya selepas menabur beberapa janji tanpa sebarang alasan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.